Oke kawan-kawan, kali ini kami mempersembahkan puzzle catur skakmat dua langkah yang sungguh-sungguh keren. Ceritanya Putih giliran melangkah, dan pada posisi ini selanjutnya Putih akan melakukan skakmat hanya dalam dua langkah. Ayo, apabila kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari Putih. Oke, kalian siap? Pertama-tama Putih melakukan skak dengan menteri ke G6. Dan sekarang pada posisi ini hitam hanya punya 3 opsi. Opsi pertama adalah benteng makan menteri, yang mana akan berhadapan dengan skakmat satu langkah kuda makan kuda. Opsi yang kedua pada posisi ini bagi hitam adalah kuda makan menteri, akan berhadapan dengan skakmat satu langkah kuda makan pion di H6. Dan opsi yang terakhir bagi hitam pada posisi ini adalah pion makan menteri, akan langsung dibalas lagi-lagi skakmat satu langkah kuda makan pion di H6.